Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini Cak Jerry ngajak kalian jalan-jalan ke sebuah museum, yaitu museum film di Surabaya. Tempatnya di Jalan Kenjeran. Bagaimana kelanjutan video ini? Yuk kita ikuti sama-sama teman-teman. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen dari Cak Jerry channel. Salam sehat, salam sukses selalu. Yuk kita ikuti. Baik, saya sudah ada di museum parkiran museum Blockbuster. Bagaimana untuk rutenya? Yuk kita coba naik ke atas dulu ya teman-teman. Yuk kita coba naik. Misalnya museumnya itu ada di lantai 2 kalau nggak salah. Yuk kita naik dulu ke lantai 2. Kita lihat dulu ya. Ini saya sudah ada di lantai 2. Yuk kita coba naik ke atas. Saya sudah ada di lantai 2 di Museum Blockbuster. Ini suasananya. Yuk kita lihat dari dekat ya untuk bentuk museumnya. Nah ini teman-teman, ini ada gambar patung Iron Man. Nah, ini. Terus kemudian ada semacam lukisan 3 dimensi teman-teman. Nah ini lukisan 3 dimensi. Nah ini. Yuk kita coba lagi masuk ke area museum. Jadi museum ini sebenarnya untuk ini sih, untuk edukasi untuk film ini kalau nggak salah teman-teman. Yuk, bagaimana kelanjutannya? Yuk kita ikuti ayo, ayo. Soalnya saya juga belum pernah ke sini teman-teman. Kita ikuti perjalanan aku. Yuk. Jadi di sini juga ada gambar Superman teman-teman. Nah ini gambar Superman, kemudian ada replika-replika Superman gitu teman-teman di sini. Nah ini. Ini replika-replika Superman. Terus ada lagi ini siapa ini? Kayak Putri Amerika ini teman-teman. Jadi di sini juga ada replika-replika Putri Amerika juga. Saya nggak tahu namanya ini. Nah ini. Terus kemudian ada juga replika-replika Batman kalau nggak salah ini teman-teman. Nah ini replika Batman-nya. Oh ini juga replika Batman juga teman-teman. Nah ini. Ya kita lanjutkan lagi teman-teman. Jadi ini juga ada spot foto juga teman-teman. Nah ini spot foto. Kita lanjutkan lagi untuk berkeliling di museum Blockbuster. Nah ini teman-teman suasananya yang ada di dalam museum. Yuk kita lanjutkan lagi teman-teman. Saya lanjutkan lagi teman-teman. Jadi di sini ada beberapa replika boneka-boneka gitu teman-teman. Ini mungkin ada beberapa terinspirasi dari beberapa film ya teman-teman. Cuman ini kalau nggak salah ini juga barangnya juga dijual ini teman-teman. Dijual atau gimana ini saya belum tahu ini. Kok ada tulisan 4.950.000 kemudian ada yang 3.000.000. Nah ini teman-teman. Replika-replikanya ada Indiana Jones. Ya bermacam-macam juga sih untuk ininya. Untuk replika-replika bonekanya teman-teman. Yuk kita lihat lagi. Ada yang 6.800.000 juga ini boneka-bonekanya. Nah, ini ada yang 7.500.000. Aduh, mahal banget teman-teman. Ada yang 2.500.000. Nah, ini ada toko-toko Star Wars juga. Nah, ini replika-replikanya atau boneka-bonekanya teman-teman. Nah, ini. Nah, coba saya lihat ke seluruhan ya teman-teman. Nah, ini. Nah, kita putar yang sebelah sini teman-teman. Nah, ini juga ada beberapa. Ini juga boneka juga teman-teman. Ini teman-teman. Terus kemudian ada lagi nih kalau nggak salah beberapa ini juga replika untuk Thor kalau nggak salah. Nah itu di atas itu Thor. Ini Thor. Nah ini beberapa koleksi boneka untuk replika di film. Nah, teman-teman. Yuk kita lanjutkan lagi teman-teman untuk lihat yang lain yuk. Lagi untuk lihat koleksi-koleksi boneka-bonekanya teman-teman. Jadi di sini ada macam-macam koleksi boneka dan mainan yang terinspirasi dari film dalam masa.
Halloween, ada Halloween Twin, bermacam-macam boneka kecil-kecil gitu. Yuk kita lanjutkan lagi teman-teman ke tempat yang lainnya. Baik, saya lanjutkan lagi teman-teman. Nah ini saya nggak tahu ini gambar apa ini teman-teman. Cuman di sini ada bonekanya. Nah ini teman-teman, ada Pegasus, kemudian Dragon Ball, Cygnus, terus kemudian Onyx. Nah, nggak tahu ini maknanya apa, ini mungkin anak kecil-kecil yang tahu. Kemudian Andromeda. Nah ini, nah ini teman-teman, tuh gambar-gambarnya atau boneka-bonekanya teman-teman. Yuk kita lanjut lagi ke ini ya teman-teman, ke koleksi yang lain. Nah ini juga ada beberapa koleksi juga teman-teman. Nah ini ada koleksi-koleksi mainan. Nah ini juga ada koleksi mainan juga, Superman juga teman-teman. Yuk kita lanjutkan lagi untuk lihat yang lain teman-teman. Nah ini juga ada beberapa koleksi juga, koleksi mainan. Kita lihat ya. Nah ini, ini koleksi mainan juga kalau nggak salah nih. Baik, saya lanjutkan lagi teman-teman. Jadi ini juga ada toko-toko untuk film ini teman-teman. Nah ini film-film zaman dulu. Ini kalau nggak salah ini semacam sambul kaset kalau nggak salah teman-teman. Nah ini terus kemudian saya coba lihat lagi ke sini ya teman-teman, ke apa namanya ini, kayak semacam lorong gitu teman-teman, lorong yang ada di Museum Blockbuster. Nah ini lorongnya, kita lihat dari dekat ya teman-teman. Nah ini bagus untuk spot foto ya teman-teman. Nah ini, yuk kita lanjut lagi lihat yang di sebelahnya. Ini juga ada beberapa toko animasi Avenger juga teman-teman. Nah ini, nah ini teman-teman, nah ini teman-teman. Nah, yuk kita lanjut lagi untuk nge-review ke tempat yang lainnya teman-teman. Yuk. Baik, saya lanjutkan lagi ke beberapa replika boneka. Ini ada Daredevil juga teman-teman, ada toko Batman. Nah ini teman-teman, nah ini beberapa toko untuk film-film kartun kumpul dulu kalau nggak salah teman-teman. Nah ini toko-tokonya. Nah itu mungkin beberapa ini juga ya, beberapa toko juga ada di sini nih, Captain America juga, kemudian ada toko Hulu juga teman-teman. Nah ini Captain America, terus itu juga ada Hulu kalau nggak salah teman-teman. Nah ini kita lihat lagi ke koleksi yang lainnya teman-teman. Ini juga ada Avenger Marvel, filmnya Marvel. Nah ini ada Hulu, kemudian ada beberapa toko yang lainnya juga teman-teman. Nah ini, yuk kita lihat lagi ke tempat yang lainnya teman-teman. Nah ini suasana yang ada di museum, kalau nggak salah tadi Museum Blockbuster Surabaya teman-teman. Nah, yuk kita lihat lagi ya teman-teman ya. Saya lanjutkan lagi teman-teman. Jadi di sini juga ada semacam cangkir kuno gitu teman-teman, bergambarkan hiasan untuk film-film terdahulu. Kemudian juga ada beberapa boneka kecil-kecil gitu teman-teman. Jadi koleksinya juga lumayan banyak. Kemudian ada buku-buku juga. Ini juga buku. Terus kemudian ada disk lama juga teman-teman. Nah ini disk lama, kaset-kaset lama. Terus kemudian ada buku-buku juga. Yuk kita lihat lagi. Nah ini juga mungkin buku-buku juga, komik-komik gitu teman-teman, komik kuno juga. Nah ini mungkin Captain America zaman dulu ini. Nah ini, nah ini juga buku-buku juga, buku kuno-kuno juga. Nah ini
kemudian ada beberapa replika juga ini teman-teman. Nah ini, saya lihatkan dulu ya teman-teman. Nah ini replika film-film tempo dulu. Ini patung-patungnya kalau nggak salah. Nah ini. Terus kemudian ada blade. Nah ini. Ini juga tokoh-tokoh Avenger kalau nggak salah ini. Nah ini ada Phantom. Yuk kita lihat lagi. Jadi lumayan banyak juga koleksinya teman-teman di sini. Jadi jenengan kalau sini pas hari libur, jadi bisa menikmati untuk suasana yang ada di museum. Wah ini juga tokoh-tokoh ini juga kalau nggak salah. Toko film-film kartun gitu teman-teman. Nah ini juga mungkin Iron Man ini teman-teman. Yuk kita lanjutkan lagi untuk mereview atau melihat koleksi baru yang lainnya teman-teman. Soalnya banyak sekali yang belum kita review. Yuk. Baik, saya lanjutkan lagi untuk mereview mainan kalau nggak salah ya teman-teman. Nah ini ada mainan-mainan toko-toko gitu teman-teman. Jadi ada Spiderman juga ya teman-teman. Nah ini, terus ini juga ada toko-toko kalau nggak salah ini Dr. Doom. Nah, ini koleksi mainannya. Yuk kita lihat lagi, ini juga ada beberapa koleksi boneka juga ya teman-teman. Nah ini, kita lihat lagi ini apa ini koleksinya ini. Nah ini mainan kuno juga. Baik, kita lanjutkan untuk lihat boneka atau replika yang lainnya teman-teman. Nah ini replika mainannya. Terus ini juga ada replika Superman. Nah ini teman-teman, replika Superman. Nah ini juga ada beberapa juga ini replika atau mainan atau ini ya, toko-toko untuk film kartun. Ya kita lanjut lagi ke sebelahnya lagi teman-teman. Nah ini juga ada Thor, kemudian ada Batman. Ini Thor, Batman. Nah ini, nah, kita lihat lagi yang di atasnya. Oh ini juga ada beberapa toko atau mainan juga ini teman-teman. Nah ini, saya lanjutkan lagi teman-teman. Ini ada toko juga Robin, kemudian ada Batman juga. Nah ini mungkin Batman mungkin teman-teman. Nah ini juga mungkin ada beberapa boneka atau replika film-film tempo dulu. Yuk kita lihat dulu koleksinya ya teman-teman. Nah ini koleksinya. Kita lihat lagi ke koleksi yang lainnya teman-teman. Nah ini ada koleksi semacam huluk gitu teman-teman. Kita lihat ya. Nah itu tadi huluk. Ini nggak tahu ini siapa ya. Ini juga mungkin film dulu, tempo dulu teman-teman. Nah ini ada Iron Man juga ini. Nah ini. Kita lanjutkan ke sebelahnya lagi ya teman-teman, saya kok penasaran. Oh ini mungkin beberapa penghargaan. Oh ini teman-teman, ada beberapa penghargaan di Blockbuster Museum sebagai objek wisata Surabaya. Nah ini
ini penghargaan juga ini bang. Wah ini juga penghargaan juga. Nah ini baik, saya lanjutkan lagi ke Turtle Ninja Turtle ini teman-teman. Nah ini mungkin beberapa koleksi untuk bonekanya atau barangnya. Nah ini teman-teman, nah ini juga ada kura-kura ninja kalau nggak salah dulu saya nyebutnya. Nah ini, nah ini yang unik ini teman-teman, yang di sebelah itu teman-teman ada Chucky itu teman-teman. Nah bentar ya teman-teman. Nah ini ada toko boneka yang seremnya Chucky. Nah ini Chucky teman-teman. Kita lihat untuk suasana ya, ini suasana yang ada di museum Blockbuster teman-teman. Nah ini jadi tempatnya luas teman-teman. Saya lanjutkan lagi ke beberapa lukisan ya teman-teman. Ini kalau nggak salah ini ada beberapa lukisan karya Andreas Gunawan kalau nggak salah, jadi Kapten Amerika, kemudian Iron Man, terus kemudian ada juga lagi itu sama ini kalau nggak salah Andreas Gunawan juga lukis-lukisannya. Kemudian ada Superman, kita lihat yang sebelahnya lagi teman-teman. Nah ini lukisannya Andreas Gunawan semua kalau nggak salah. Nah ini terus ini ada Wonder Woman. Sama juga ini Andreas Gunawan juga lukisannya. Nah, saya lihat ke sebelahnya juga ya. Nah, ini juga ada lukisannya Andreas Gunawan Superman. Nah ini Pilates sekali pen. Baik, kita lanjutkan lagi teman-teman. Jadi di sini juga ada tempat kuliner juga teman-teman. Nah ini tempat-tempat kuliner juga. Jadi di sini juga ada tempat kuliner di Museum Blockbuster teman-teman. Nah ini tempat-tempat makan, mejanya untuk kapal ini kalau nggak salah. Nah ini, kita coba lihat lagi lebih dekat lagi ini. Jadi juga ada arena untuk permainan anak-anak juga di sini. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, ini tempat untuk arena permainan anak juga ini. Nah, ini. Ini juga ada meja. Bentar ini untuk makanan juga kalau nggak salah. Jadi untuk pesan makan dan minuman itu. Nah ini coba saya lihat dulu ya teman-teman. Yuk kita lihat dari dekat ya. Nah ini suasana yang ada di Museum Blockbuster. Baik, kita lanjutkan lagi teman-teman. Baik, saya akhiri perjalanan kita di Museum Blockbuster Surabaya ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, share, like dan komen dari Cak Jerry Channel. Sampai ketemu lagi di video-videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses selalu. Yo.